banyak yang merasakan manfaat dari dibukanya jalan program TMMD reguler perbatasan ke-110 Kodim 1206 Putus Hibau. Petani misalnya, mereka dengan mudah mengangkut hasil panen sehingga memperkecil biaya operasional. Banyak manfaat yang didapat warga dari program TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Hibau. Para petani misalnya, pembukaan jalan sepanjang 3,8 km memberikan dampak bagi efisiensi dan distribusi hasil kebun mereka. Desa Hulu Pengkadan dan Desa Beringin memiliki potensi kekayaan perkebunan dan pertanian yang cukup besar. Selama ini potensi itu belum dapat dimanfaatkan maksimal. Pembukaan jalan lintas desa dan lintas kecamatan ini memacu warga untuk memanfaatkan lahan di sekitar pinggir jalan dengan menanam komoditas pertanian dan perkebunan. Dengan dibukanya jalan penghubung antar desa Hulu Pengkadan dan Desa Beringin, kami sangat bersyukur sekali karena jalan ini melewati lahan warga yang akan menjadi sentra perkebunan kopi, di mana ini akan menjadi andalan warga masyarakat Desa Beringin, sehingga kami warga Desa Beringin akan menanam kopi dengan luas lahan yang luas di pinggir jalan TMMD ke-110 ini. Terima kasih Bapak-Bapak TNI yang tergabung dalam program TMMD ke-110. Semoga jalan ini menjadi kemudahan di bidang ekonomi ke depannya. Warga berharap hasil tanaman yang dihasilkan akan menjadi lebih terdistribusi dengan cepat dan efisien karena pembukaan jalan. Pembukaan jalan diyakini akan meningkatkan kesejahteraan di bidang perekonomian, perkebunan, dan bidang pariwisata. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.